Ya, sore hari ini saya sudah berada di lokasi di mana besok hari tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 5 Juli 2024 pengobatan tradisional khas Kalimantan yang digagas oleh SMK Medika Indomedia Kreatif. Tentunya tokoh kita, orang tua kita yang akan membantu pasien-pasiennya dari manapun yang akan hadir di lokasi ini, Kai Ahim. Dan kita bisa lihat bagaimana panggung ini sudah tersiapkan untuk panggungnya pengobatan Kai Ahim di besok hari. Jadi saya menghimbau masyarakat dimanapun berada yang ingin berobat dengan Kai, silakan hadir mulai besok berbondong-bondong di Mall Robinson Ramayana Samarinda Square, Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tentunya Kai, dengan tetap senyum Kai sore hari ini untuk menyapa pasien-pasien Kai besok hari Kai. Ya. Besok mulai tanggal 24 ya. Ingat, besok kita berkumpul di sini di tanggal 24, tepatnya hari Senin. Artinya pengobatan pertama di Mall Robinson Samarinda Square. Jangan lupa datang dan hadiri acara kita besok. Iya. Dan Kai, lihat nah. Oh, panggungnya Kai. Wah. Dan panggung spektakuler Kai untuk pengobatan besok. Di dalam mall Kai, di Jalan M. Yamin Kota Samarinda. Dan semoga masyarakat dari manapun bisa hadir besok Kai ya. Oke, siap. Dan inilah suasananya, persiapan kita. Dan di sini kursi-kursi untuk para pasien-pasien sudah kami siapkan di sini. Termasuk untuk keluarga pasien yang akan hadir menemani para pasiennya. Dan tentunya Pak Mus, tetap semangat. Sore hari ini kita kehadiran Kai sudah ada di sini. Sedikit dari Pak Mus tentang rencana besok. Ya, kami berharap bahwa masyarakat Samarinda, Kota Samarinda dan sekitarnya bisa hadir besok untuk pengobatan bagi yang memiliki penyakit saraf terjepit, kemudian ada tumor, stroke, lumpuh, kencing manis, impoten, termasuk sulit punya keturunan, ambeien, terkikir keselio, patah tulang. Kami berharap bisa hadir di Mall Samarinda Square, Jalan M. Yamin, Samarinda, tepatnya di lantai 3 bersama Kai Ahim.